Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Ajul, channel yang membahas seputaran usaha, khususnya usaha toko plastik yang berbagi pengalaman. Lain nyilek deh jing. Ini masukan buat yang mau baru, yang mau memulai usaha toko plastik atau yang sudah memulai tapi masih baru-baru. Kalau buat senior, silahkan abaikan saja video ini. Intinya gini, kita jangan pernah berpikir bagaimana cara mendapatkan barang dagangan yang murah, tapi berpikirlah kita bagaimana cara mendapatkan keuntungan di setiap kita menjual barang. Itu mau murah mau mahal kita dapat, tapi kita dapat keuntungan dari penjualan itu. Yang dipikirkan itu bukan bagaimana mendapatkan barang-barang yang murah, misalnya harga-harga yang murah, tapi kita tidak memikirkan bagaimana mendapatkan untung dari penjualan kita itu. Yang harus kita pikirkan adalah profit atau keuntungan dari sebuah penjualan kita. Jangan ambisi mendapatkan barang atau menumpuk-numpuk barang. Berambisilah mendapatkan keuntungan, menumpuk-numpuk keuntungan itu. Saran dan tips untuk jualan. Kata-kata ini saya kutip dari salah satu guru saya, yaitu Arli Kunia. Arli, silahkan aja cari YouTube-nya Arli Kurnia. Itu sangat mendidik dan sangat apa ya, membantu bagi yang sudah menjalankannya. Usaha banyak yang motivasi-motivasi yang didapat dari channel Arli Kurnia. Walaupun saya tidak kenal Arli Kurnia, tidak kenal dan tidak pernah kontekan secara langsung, tapi saya suka melihat video-video yang memotivasi saya. Silahkan aja Arli Kurnia di YouTube cari. Orangnya baik, pengusaha sukses. Udah gitu aja menurut saya ya. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Bila ada yang kurang jelas, dan jangan lupa like, subscribe, dan dibagikan bila itu bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.